Hello, bertemu kita di dalam segmen tutorial. Segmen tutorial ini sudah lama saya tidak buat. Jadi tutorial pada hari ini kita akan connect controller Gamesa G4 Pro kepada Android phone. Seperti yang kita tahu, Android 11 tidak boleh menggunakan controller untuk bermain game. Jadi pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakannya untuk bermain game di handphone kita dengan menggunakan aplikasi Gamesa G4 Pro secara mapping. Di sini saya akan menggunakan Redmi 9T, di mana Android saya adalah Android 11. Dan kita akan connect dengan controller ini. Jadi untuk connect kita perlu hidupkan Bluetooth. Untuk connect controller ini kepada Android phone dan menggunakan aplikasi Gamesa, kita perlu menekan butang home dan juga butang G. Kalau kita menggunakan butang home dan juga butang E, itu hanya akan mengaktifkan Bluetooth controller ini saja dan tidak boleh digunakan bersamaan dengan aplikasi Gamesa. Jadi untuk connect Bluetooth dan juga menggunakan aplikasi Gamesa, kita perlu menggunakan home button dan juga G. Okay, sekarang dia sudah connect dengan Android. Jadi kita akan langsung membuka aplikasi Gamesa. Kemudian kita pergi kepada Play Game. Di sini kita boleh menambah seberapa banyak game yang kita mau. Jadi di sini saya akan tunjukkan game Genshin Impact. Kalau kita tekan Genshin Impact, dia sudah ada keluar tombol-tombol seperti ini. Jadi kita hanya perlu tes apakah tombol-tombol ini boleh digunakan sesuai dengan controller ini, dan jika kita dapati tidak sesuai, kita boleh adjust dia punya tombol-tombol ini. Jadi mari kita langsung dengan game. 5 minutes later. Okay, kita sudah masuk di dalam game. Kita akan cuba gerakkan kita punya karakter. Ya, boleh bergerak. Dan kita cuba gerakkan kamera. Kamera juga berfungsi. Kemudian kita coba menukar karakter. Seperti yang kita lihat, butang menukar karakter ini ada sedikit masalah, jadi kita hanya perlu tukar dengan menekan logo Gamesa. Dia akan keluar seperti ini. Kita hanya perlu adjust untuk butang atas. Saya akan pindahkan ke sini. Kita juga boleh mengecilkan dan membesarkan tombolnya. Kemudian untuk butang kiri, saya akan pindahkan kepada Zhongli. Dan untuk butang bawah, saya akan pindahkan ke Chongyun. Okay. Kemudian untuk butang-butang seterusnya,
untuk butang pergerakan karakter, saya akan adjust sedikit seperti ini. Dan sekarang kita tekan X, save. Okay, sekarang kita akan cuba sekali lagi untuk pergerakan karakter, pergerakan kamera, menukar karakter. Okay, ketiga button atas kiri dan juga bawah ini berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kita melihat di sini, untuk bahagian tombol G yang ini, kita perlu mengalihkan ke atas sedikit, karena kalau kita tekan dia tidak akan berfungsi. Jadi sekali lagi kita hanya menekan butang cancel, kemudian G ini kita hanya naikkan ke atas sedikit, dan kita pastikan yang lain itu juga boleh digunakan. Oke, sekarang kita save. Kemudian kita coba G sekali lagi. Oke, dia boleh masuk. Kita tekan B untuk keluar. Kemudian untuk butang-butang ini kita tekan B lagi untuk masuk di sini, dan B untuk keluar. Kita tekan Y. Oke, dan B untuk keluar. Oke, begitulah tadi bagaimana kita boleh connect kepada Android phone kita. Dan sampai di situ saja video pada kali ini. Saya harap video ini membantu kita. Terima kasih kerana menonton. Berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye.